Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya di channel edukasi seputar hukum, agar masyarakat paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, di video kali ini, saya mau menanggapi pertanyaan dari teman-teman mengenai perangkat desa yang telah habis masa tugasnya, dan atau SK pengangkatannya telah habis masa berlakunya. Apakah bisa dilakukan pergantian dan atau tetap diangkat menjadi perangkat desa? Nah, berikut ini pertanyaannya biar saya bacakan kepada teman-teman dari pemilik akun Goku Goten. Apakah perangkat desa bisa diganti apabila SK-nya telah habis masa berlakunya? Nah, ini menarik untuk kita bahas dan sekaligus untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman Sobat Sekalian. Nah, seperti kita ketahui, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 12, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di situ dijelaskan bahwa bagi perangkat desa yang diangkat secara priorisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun tetap diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Artinya, sepanjang perangkat desa yang bersangkutan belum berusia genap 60 tahun, meskipun masa tugasnya telah berakhir, dan atau SK pengangkatannya telah habis masa berlakunya, tetap diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Jadi setelah usia perangkat desa yang bersangkutan telah genap 60 tahun, baru kemudian kepala desa melakukan pergantian jabatan perangkat desa. Nah mari kita lihat di pasal 12-nya, di situ dikatakan, ayat pertama, perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Ayat kedua, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat pertama yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Jadi artinya sepanjang perangkat desa yang bersangkutan belum berusia genap 60 tahun meskipun masa tugasnya telah selesai dan atau SK pengangkatannya telah habis masa berlakunya maka tetap diangkat sampai dengan usia 60 tahun. Jadi belum boleh dilakukan pergantian jabatan Sebelum usia genap 60 tahun Sekali lagi Meskipun telah habis Masa tugasnya Berdasarkan SK pengangkatannya Jadi saya kira itu Penjelasan singkat dari kami Semoga bermanfaat Mari terus belajar hukum Agar paham hukum Dan taat terhadap hukum Sampai ketemu pada video berikutnya Markus Mari kita kupas